Ini itu enggak pertanyaan loh, kenapa sih sampai tiga yang dibuka itu loh. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Waktu itu anak saya kan nggak kerja ya mas ya, terus katanya mau lihat sepak bola, terus sama saya tuh sudah dilarang gitu loh mas, mulai pagi sudah saya larang nggak boleh, itu kok maksa gitu loh, maksa terus sampai mau berangkat habis maghrib berangkatnya gitu. Terus katanya nanti saya pulangnya pukul 10:30 bu kira-kira. Nah gitu, waktu 11:00 kok nggak ada kabar, saya telponi nggak bisa, sampai pukul 3 itu temannya datang ke rumah itu, bu Luffy-nya ada, oh nggak ada, lihat bal-balan lah, temannya itu langsung berangkat ke sana mencari anak saya itu. Terus dikabari kalau nggak ada gitu katanya, lu di sana ricu bu, banyak yang meninggal gitu katanya. Saya terkejut mas, nuans, pokoknya saya nggak bisa mas, saya mas masih ingat kalau anak saya itu, salah anak saya itu nggak bisa mas. Supriyada Mayanti itu masih umur 20 tahun itu, nggak kuat mas, mas. Saya jam 00:04 di Gresik itu dapat ada teleponnya anak saya, tapi yang bicara bukan anak saya kaget, ini siapa ya, katanya udah pak saya nggak bisa bicara, ada apa, ternyata setelah saya paksa baru mau bilang pak, Mbak Sani sudah nggak ada bang. Ada apa? Ada, saya kan nggak tahu ada Arema itu. Oh iya saya pingsan. Sehingga saya maunya ke Malang. Ada keluarga yang ponakan saya itu. Jangan le, nanti sampean ke Malang malah lot L dan W itu nggak aman. Ya saya kembali, nunggu saya pagi. Sudah nanti percaya aja, nanti anak Pak Le akan kembali. Saya percaya, langsung saya duduk, nunggu sampai subuh. Subuh, masnya yang di Ndao, itu saya suruh ngecek ke rumah sakit bawa. Alhamdulillah waktu itu sudah siap untuk dibawa pulang. Apapun yang terjadi, jangan dirawat sana. Bawa aja apa adanya. Anak saya ketika, ya cuek, anak saya kan juga gak mau dia. Ketika diundang-undang oleh temannya nikah, diguyuri sama ibunya, gak pernah datang. Nek, kok gak tekan lho, San? Terus kami tidak ditekan siapa? Oh, jangan khawatir, Bu. Setahun yang lalu, aku mesti ngundang Jokowi. Duh, kok kamu itu lho? Saya dikenal siapa? Atas kepala SMK aja. Saya pergi saya begitu. Sehingga tadi pagi ada petugas dari perizinan, mau menjemput saya berat, Pak. Karena saya punya tamu banyak, San.
sehingga saya ingat itu, oh berarti iki undangannya anakku. Itu yang luar biasa, saya nggak membayangkan itu. Kabur matanya. Siapa beliau? Cepat sehat, yes. Oh, minta salam matanya. Oh, cepat sehat. Yes. Nanti sehat tuh jadi ombak. Ada bau pas. Iya. Satu dua. Usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama di pidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Hari Kamisnya itu pamitan sama saya, biasanya enggak mau foto bareng. Habis itu minta foto, menjemput, padahal itu masuk kerja, izin di stasiun. Itu foto terakhir sama saya. Saya lagi Satgas di Jakarta posisi berangkat. Iya. Ya kami berharap ya melihat kasusnya itu tolong dituntaskan, kenapa kok sampai kejadian begitu, padahal itu pertandingan itu udah kondusif, nggak ada kejadian, kok sampai mengeluarkan gas mata sampai banyak itu. Oke, proses bisa terbiasa. Ini enggak pertanyaannya kenapa sih sampai tiga yang dibuka itu loh. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi.